Allah tak pernah tinggalkan saya, tapi dia bila saya kejar dia, dia bagi saya macam-macam. Untuk semualah eh, kita tinggalkan dunia, kita kejar Allah, dunia kejar kita insya-Allah. Hai, Assalamualaikum. Okay, nama saya Sharifah Ilinisha. Saya merupakan seorang, dulu selalu buat influencer di social media, especially di Instagram. Dan sekarang ini saya merupakan seorang pengasas ataupun founder kepada produk saya sendiri. Dan saya berumur 28 tahun. Okay, kalau daripada pengalaman saya nak berhijrah ni, dia unexpected daripada pengalaman saya lah. Dia macam dia start dengan memang saya ada mimpi lah, tapi mimpi tu pun nak sampai ke tahap ni dia ambil masa setahun. So dia tak adalah nak cakap orang, pada orang drastik, tapi saya tak share dengan orang saya punya detik penghijrahan. So pada saya tak drastik sebab saya ada saya punya pengalaman sendiri, tapi sebenarnya dia start dengan sebuah mimpi lah. Okay, dalam mimpi tu sebenarnya saya bermimpi, masa tu saya memang masih free hair lagi apa semua kan. Dalam mimpi tu exactly a year ago before saya pergi umrah, saya dalam mimpi sangat indah. Saya mimpi saya berada di Mekah. Okay, dalam keadaan saya bersusah payah, kaki saya dalam padang pasir dan saya melangkah nak sampai ke Kaabah. Nak sampai ke Kaabah tu tak mudah. Saya macam betul lah mimpi tu, rasa macam betul, macam ibarat kaki kita melangkah nak sampai depan Kaabah tu. Bila sampai depan Kaabah tu, seumur hidup saya itulah mimpi yang terpaling indah yang pernah saya mimpi. Dan saya dapatkan jugalah hikmat nasihat daripada Ustaz. Apa maksud mimpi tu? Ustaz cakap, untuk seseorang mimpi tempat yang indah, paling indah dalam muka bumi ni, itu satu merupakan satu mimpi yang sangat luar biasa lah. Pada saya mungkin kat situlah sebenarnya start everything lah. Maksudnya saya nak berhijrah start daripada mimpi tu sebenarnya. Saya sebelum pergi ke Mekah tu, maksudnya sebelum pergi ke Umrah tu pun sebenarnya masih lagi free hair. Tapi azam saya sebenarnya memang masuk tahun 2023, saya memang nak kurangkan, bukan nak kurangkan, kita cuba, dah ada dah niat tu. Tapi saya tak tahu, rasa macam lagi selesa bernikab sebab saya rasa macam saya tak nak, sebab saya rasa saya dah banyak share. So inilah masanya untuk saya, orang tak perlu tengok diri saya dah. Kurang daripada 2 minggu. Okay, saya bernikab ni sebenarnya tak ada ikut siapa-siapa, bukan artis ke, bukan orang ke, tak ada. Cumanya saya pernah macam berdoa lah, kalau macam saya nak, saya lebih banyak membaca tentang Puteri Baginda Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu. Saya teringinlah nak ikuti perkembangan macam ikut hijrah, bukan hijrah, like macam berhijrah ke arah yang lebih diredai. So kalau benda tu baik, Allah permudahkanlah. So untuk saya memang Allah permudahkan, dan saya rasa hidayah tu sampai pada saya sangat cepat. Sebab tak tahulah, pada orang sukar tapi tak pada saya, sebab semua benda takkan boleh berlaku kalau bukan dengan izin Allah. Adalah sampai macam orang cakap drastik ni yang boleh macam tu, betul ke ni, jangan, tapi saya ni jenis yang fikir baik-baik. So macam bila selalu fikir baik-baik, benda yang baik-baik selalu datang je lah. So macam belumlah lagi orang cakap, jangan sekejap je, jangan ini pula. Cumanya adalah orang macam bila kita dah bernikah macam ni, ada yang tegur pakailah hand soap pula, pakailah stocking pula. Macam benda tu tak mengguris hati saya, tapi sebab saya ni jenis yang macam masa nak berhijrah pun saya tak dengar cakap orang pun. Orang suruh bertutup pun tak. Dia pada saya bila hidayah tu dah sampai, saya buat je. Tak ada, memang tak ada ikut orang lah, tak ada ikut apa-apa mulut orang ke, tak ada. Dia macam ni, untuk kita doakan orang lain istiqomah memang mudah. Saya akan doakan balik, semoga awak pun istiqomah. Biar dia sendiri rasa macam mana bila dipesan untuk istiqomah, saya akan berdoa balik untuk dia, semoga awak pun istiqomah. So bila saya dapat apa orang cakap, pesanan untuk istiqomah, saya sampaikan balik kepada orang tu, semoga yang baik-baik je lah balik ke dia. So saya pun tak ada terbeban, kiranya saya mendoakan je lah yang baik untuk dia balik. Okay, kalau hadis-hadis ke apa ke, itu saya banyak membaca-baca je lah. Tapi ni saya sendiri punya lah, ketika mana manusia tinggalkan saya, Allah tak pernah tinggalkan saya. Jadi saya rasa
kalau sorry, dia macam emosi sikit. So kalau macam Allah tak pernah tinggalkan saya, tapi dia bila saya kejar dia, dia bagi saya macam-macam. Maksudnya bila kita tinggal dunia, Allah bagi dunia pada saya. So solution dia sebenarnya pada saya, untuk semualah eh, kita tinggalkan dunia, kita kejar Allah, dunia kejar kita, insyaAllah. Okay, dia dalam hidup ni kita tak ada cepat ataupun lambat. Tapi Allah hantar kita kat dunia ni for one reason. Sebenarnya kita hidup ni untuk siapa? Sedangkan bila kita nak dihidupkan tu pun, kita dah janji hidupku, matiku, ibadahku hanyalah kerana Allah. So betul ke sebenarnya kita hidup pijak pada muka bumi hari ni tu sebab Allah? So kalau betul, kita startlah perbaiki, mintalah hidayah, insyaAllah Allah akan tunjuk jalan. Susah macam mana pun Allah akan tunjuk jalan. Yang penting diri kita sendiri memang nak Allah redha. Itu sahaja.